Habis belanja, pulang menuju rumah. Kemudian kita cek barang yang sudah dibeli apa saja. Nah, ini daun telo ya, teman-teman. Daun telo itu bahasa Hongkongnya fan shu chai. Ah, fan shu choy. Ini tukwa yang buat kwantong atau buat sop. Dan ini kali ini saya masak kayi atau masak sayap ayam. Dan ini persiapan untuk sop seperti tungkwa, terus wortel, limai, jahe, kaki ayam, apsam, dan kurma kering ya. Apsam itu bebek, rempelo bebek yang kering, teman-teman. Jadi semuanya direndam ya. Limainya juga direndam semuanya. Kemudian dicuci bersih. Ini tungkwa tidak usah dikupas, dicuci bersih aja, buang dalamnya. Dan ini bahan-bahannya yang sudah dicuci bersih semuanya ya, tinggal dimasukkan saja. Dan ini wortel dan tungkuanya dipotong sedemikian, teman-teman, atau tergantung teman-teman suka ya. Tungkuanya tidak usah dikupas, biarkan saja sama kulitnya. Sekarang berhubung airnya sudah mendidih, hampir mendidih ya, kita masukin aja tanpa mendidih tidak apa-apa, yang penting sudah panas karena nanti rebusnya juga 1 jam lebih ya. Sekarang masukkan dulu seperti apsan dan kaki ayam yang sudah dicucoy sebelumnya ya, kemudian dicuci bersih, kemudian dimasukkan. Lanjut, dan ini yimai, jahe, kurma kering atau kurma Hongkong ya, itu dicuci bersih, kemudian dimasukkan jadi satu. Jadi ini direbus dulu semuanya ya. Kalau tungkwa itu nanti saja. Dan ini berhubung sudah mendidih ya, dan ini sudah direbus selama 1/2 jam. Lanjut masukkan tungkuanya ya, tungkwa dan wortelnya juga masukkan, direbus kembali selama 1/2 jam. Sudah direbus hampir 1 jam semuanya, dan ini sudah jadi atau sudah hasil jadi sop, teman-teman. Jadi warnanya sudah beda ya, ini sudah jadi sop ya, cuma tinggal kurangi apa, tambahkan garam ya secukupnya atau tergantung selera. Sekarang tambahkan garam kira-kira 1 sendok. Boleh diincipi cukup asin apa tidak, begitu aja teman-teman.
Dan ini hasilnya sop tungkwa. Lanjut, kita masak. Sekarang saya masak ayam. Ini bawang putih dan jahenya ditumis tanpa minyak ya. Kemudian sudah panas, masukkan ayam atau sayap ayamnya ya. Kemudian masukkan Coca-Cola. Jadi Coca-Cola. Jadi tadi bawang putihnya sama jahe itu teman-teman tidak perlu pakai minyak ya, disangrai aja ya. Lalu masukkan kayaknya atau sayap ayamnya dan Coca-Colanya. Nah, diaduk rata, sesudah diaduk rata, kemudian diungkep, dimen sampai matang, kira-kira setengah jam ya. Tambahkan saus tiram atau oyster sauce ya, saus tiram secukupnya. Berhubung holoknya ini manis teman-teman, jadi cukup tambah saus tiram saja ya, karena saus tiramnya juga sudah ada rasanya ya, Coca-Colanya juga ada manisnya, jadi tidak usah tambah apa-apa. Untuk pengentalnya nanti tambahkan juga tepung maizena sedikit, tambahkan air begitu diaduk-aduk. Dan ini tambahkan mayau atau minyak wijen, dan minyak wijen ini untuk pengharum saja teman-teman. Berhubung saya lupa tadi beli bawang daun, sekarang ini masukkan tepung maizena yang kasih air sedikit tadi yang sudah saya bilang, dan ini sudah siap untuk disajikan. Diaduk merata, ini sudah siap teman-teman. Untuk agar kuahnya sedikit aja, kita boleh dikurangi, direbus lagi sebentar begitu. Dan ini hasilnya sudah matang teman-teman, cukup setengah jam. Oke, ini sudah siap disajikan.